إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Itaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du Para sahabat Baitullah rumah Allah Nurullah Duyuful Rahman Azzani Allah wa iyyakum jami'a Semoga Allah memuliakan antum para tamu Allah semuanya Kita bersyukur kepadanya siang hari ini Allah izinkan kita kembali hadir di rumahnya untuk kita membuktikan seberapa besar, seberapa benar Mahabah kecintaan kita kepada dia. Cinta menurut penyair Arab itu mengatakan laukana hubbuka sadikon la atta'tah andaikan cintamu jujur kepada dia tentu, tentu pasti kamu akan mentaati dia. Innal muhibba limay yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang cinta kepada yang ia cintai, maka dia akan memposisikan sebagai muti' orang yang taat cinta melahirkan ketaatan. Para sahabat Nurullah, bicara tentang kebaikan, di dalam hadis Arba'in, nomornya 27. Ada dua sahabat Rasulullah SAW, beliau bernama satu Nawas bin Sam'an radhiyallahu an ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Beliaunya memberikan jawaban, kebaikan itu apa? Baik adalah husnul khuluk, akhlak yang baik. Kemudian, sahabat yang kedua namanya Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Ketika bertanya tentang kebaikan, Rasulullah bukan jawaban ada dua. Satu, istafti kolbaka. Mintalah fatwa kepada hatimu. Kenapa? Karena setiap hati manusia, siapapun orangnya memiliki kejujuran. Dan tahu mana baik, mana buruk. Yang kedua, Rasulullah SAW memberikan jawaban ma itu ilaihi al sesuatu yang dapat menentramkan hati atau sesuatu yang dengan sebab itu hati menjadi tentram. Yang menjadi persoalan adalah apakah orang mau menerima kebenaran itu secara seutuhnya? Apakah orang mau menerima kebaikan itu secara seutuhnya? ataukah dia seperti yang dikatakan maaf seperti yang seharusnya dikatakan oleh Umar bin Al Khattab Anhu. karena orang ketika memegang kebenaran dan kebaikan mestinya seperti memegang dan menggigit dengan gigi geraham kata Rasul sehingga lam yarauho kata Umar Mestinya orang yang memegang kebaikan dan kebenaran itu dia tidak akan berbulat balik seperti bulat baliknya seekor musang. Apakah ada? Bisa jadi ada. Pagi iman sore kafir. Bisa jadi pagi kafir sore iman. Bisa jadi pula awalnya manhajnya lurus hat tapi ketika dibuli dilarang ceramah di satu tempat akhirnya apa? Berubah manhaj bisa jadi jadi memang tidak memang tidak mudah memegang kebenaran dan kebaikan oleh karena itu Allah Ta'ala melarang kepada kita untuk mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil pada Quran surat yang kedua Al-Baqarah ayatnya 42 wala talbisul kabil batil wa taktumul Hakka wa antum ta'lamun kamu itu tahu kalau itu baik kamu itu tahu kalau itu benar tapi kamu sembunyikan itu maka awalannya jangan kamu campur adukkan antara yang hak yang baik dengan yang batil para sahabat rumah Allah Nurullah para tamu Allah di antara bentuk kebaikan tadi judulnya disampaikan MC kathratu turukil khair bahasa Arabnya banyaknya jalan kebaikan banyaknya jalan kebenaran di antara jalan kebaikan adalah hadis dari sahabat beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah SAW sampaikan dalam sabdanya ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotaya wa yarfa'u bihid darajat yang artinya maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus dosa kalian satu, dua dengan sebab itu pula kedudukan derajat diangkat oleh Allah Para sahabatnya memberikan jawaban bala, tentu Rasul. Yang pertama adalah ada tiga para sahabat Nurullah, Isbahul wudhu'i alal makarih. Menyempurnakan wudhu di saat yang sulit. Kondisi panas wudhunya baik, kondisi dingin wudhunya baik, Isbahul wudhu'i alal makarih Menyempurnakan wudu di saat waktu yang sulit Yang kedua Wa qathratul khutah ilal masajid Langkah kaki banyak ke masjid Banyak jalan menuju rumah Allah Nomor tiga Intidharus solah ba'das solah menunggu solat sesudah solat Berarti melakukan sholat sunat dulu, menunggu akan sholat wajib. Datangnya ke rumah Allah, bukan pas ikhomah. Kata Rasulullah SAW, Fadhalikumur ribat. Itulah yang dikatakan aribat ar kebaikan yang banyak hadis dikeluarkan oleh al imam muslim para tamu Allah di dalam kitab bahjatun nazirin itu kitab yang merupakan syarah dari kitab riyadus solihin tamannya taman orang soleh yang ditulis oleh al imam an nawawi hadis tadi memberikan fawaid Faedah yang bisa kita petik, bisa kita jalankan, bisa kita lakukan yaitu istighbabu, irshadinas, lil khair wa malil birri. dianjurkan manusia untuk memberikan bimbingan kepada manusia yang lain dalam hal kebaikan dan supaya orang melakukan akan kebaikan. Kenapa Allah titakorobahum ilallah Taala? Karena dengan kebaikan-kebaikan itu semuanya akan mendekatkan seseorang kepada Allah Taala, memberikan bimbingan kepada manusia kepada kebaikan. Yang kedua fawaitnya, al-hadu <tuh> al-khairi yas'alin nasu anhu motivasi anjuran untuk memberikan kebaikan kepada manusia sekalipun manusia itu tidak meminta akan kebaikan tapi dia dengan ringan lesannya memberikan bimbingan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan yang ketiga fawaitnya dari hadis yang anda bacakan tadi al muhafadzatu alas solatil jama'ati fil masjid hadis yang barusan anda sampaikan tadi dari Abu Hurairah di keluarga al-imam muslim fawait yang ketiga adalah memberikan perintah kepada manusia untuk al muhafadzah memelihara semua solatnya berjama'ah di masjid dan itu Allah sampaikan dalam Al-Baqarah ayat 238 hafidhu alas solawati was solatil wusta wa qanitin Kemudian adalah yang keempat, hadhil umuru wasilatun lil magfirati wa hiya tamhu al khotaya wa ad darajat perkara-perkara yang tadi ana sebutkan yang kata rasul sampaikan ada tiga satu sempurna wudunya dua langkah kaki banyak ke masjid, bukan mal, bukan toko, bukan yang lain. Tiga, menunggu sholat, sesudah sholat, adalah wasilah sarana seseorang untuk mendapatkan ampunan dan derajat Allah Ta'ala angkat. Aku luka lihada, wa astagfirullahaladzim, wa lisa'il muslimat, innahu wal rahim. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه <applause> كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para Sahabat Rumah Allah Baitullah Nurullah para tamu Allah. Hadis yang kedua sebagai penguat untuk kita punya semangat melakukan kebaikan, kebaikan, kebaikan tanpa harus mencoba adukkan antara kebaikan dengan yang batil, tanpa harus surut sekalipun dibuli, dicemooh oleh orang lain. Taib hadis ini adalah sebuah cerita dari Abu Al-Mundir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dia cerita seperti ini. Karena rajulun la alamu rojulan abu aga minal masjid ada seorang laki-laki tapi saya tidak tahu nama dia rumah dia abu Adham minal masjid paling jauh dari masjid kalau apartemen ya paling jauh dari nullah gitulah kira-kira wa tuhtiuhu tapi hebatnya laki-laki ini kata Ubay bin Ka tidak pernah luput pun solat yang tidak dilakukan dengan cara berjamaah, dia tidak pernah luput solatnya, leta futsul tuh, solatnya tidak pernah luput dengan berjamaah, selalu berjamaah pada rumahnya abad minal masjid, lahu. kemudian dikatakan kepada laki-laki itu, tidak tahu namanya, dia ngasih pandangan secara logika nalar sehat masuk. Lau istarawi tahimaron. Tareka buku fidul wa fil ramdo. Anak ulang. Lau istarawi tahimaron. Tareka buku fidul mai au fil ramdo. Bagaimana seandainya kamu itu membeli keledai, himar, tunggangan, nanti kamu naiki di saat gelapnya malam ataupun di saat teriknya panas kemudian laki-laki tadi mengatakan maya surruni anna manzili ila masjid saya tidak suka apartemen saya, rumah saya pindah dekat dengan masjid tidak suka saya birin aja jauh Kenapa ini uridu ayuk taba limam saya ilal masjid? Karena saya ingin setiap langkah kaki saya dicatat menuju masjid. Anda tidak tahu ini pilihan antum setelah mendengar hadis ini. Pilihannya datang waktu sesudah ikomah atau dengan kata-kata belum komat atau sholatnya di rumah dengan istri dan anak-anak. Saya tidak tahu. Inilah seorang laki-laki tadi dikatakan. Ini uridu ayyuk taba limam ilal masjid. Saya ingin langkah kakiku dicatat menuju masjid. Ila ahli. Dan kepulanganku ke rumah pun dicatat oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW tahu. Kemudian mengatakan. Qad jama'allahu laka dhalika kullu Allah telah memberikan kebaikan yang banyak untukmu. Mudah-mudahan semangat untuk berjamaah, semangat untuk melakukan kebaikan, tetap senantiasa ada di hati setiap insan. Muslim. Inna allaha wa malaika diusuluna ala nabi, ya ayuhladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمة ويكف مزيدة يا ربنا لك الحمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزيل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لي ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا حلالا طيبا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكن عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أكمل السلام.